Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo agar Indonesia memiliki startup unicorn kelima tahun ini akhirnya tercapai. Startup unicorn kelima Indonesia adalah OVO. Dalam laporan CB Insight bertajuk The Global Unicorn Club disebutkan di OVO sudah memiliki valuasi senilai 2,9 miliar dolar Amerika Serikat dan menyandang status unicorn sejak 14 Maret 2019. OVO merupakan aplikasi dompet digital atau e-wallet yang dikelola oleh PT Visionet International. Dan saat ini pemegang saham OVO antara lain meliputi grup Lipo, Tokyo Century Corporation, Grab, dan Tokopedia. Meski sudah berstatus sebagai unicorn, tapi CB Insight menegaskan bahwa OVO masih mencatatkan rugi untuk kinerja keuangan hingga saat ini.